먹었어요? 전혀 먹었어요? Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Ayu Ting Ting baru-baru ini membuat publik terkejut dengan penampilan panggungnya menyanyikan lagu Korea. Kepasihannya melafalkan lirik membuat Ibunda Bilqis Homero Rajak ini banjir pujian. Terlihat Ayu Ting Ting menyanyikan lagu berjudul Cry Cry bersama Marion Zola dan peserta kontes Suara Bintang. Ketika Ayu Ting Ting bernyanyi, para juri lainnya pun terkesima mendengar Ayu dan Marion Zola bernyanyi. Penampilan Ayu Ting Ting di atas panggung tersebut bahkan totalitas. Menggunakan dress ala Korea, ia pun menata rambutnya ponytail yang manis dan make up tipis ala Korea. Setelah bernyanyi Korea, presenter kontes Suara Bintang menyuruh Ayu Ting Ting untuk berbahasa Korea bersama Marion Zola. Katanya Ayu dan Marion Zola pinter bahasa Korea, ucap Ibran. Seketika pun Marion dan Ayu berdialog menggunakan bahasa Korea. Marion Zola pun menyebut bahwa Ayu Ting Ting adalah Jisoo Depok, ucap Marion. Ayu pun tertawa mendengar ucapan Marion tersebut. Lama-lama ngelunjak ya nih anak, ucap Ayu sambil tertawa. Rupanya Ayu Ting Ting pasti nyanyi Korea menuai pujian netizen. Banyak yang kagum dengan Ayu Ting Ting bisa nyanyi Korea dengan lafal bagus.